Prosesi pemakaman Presiden ketiga RI dihadiri ribuan warga dari luar komplek Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis siang. Banyaknya warga yang datang membuat jalan utama masuk TMP ditutup hingga pemakaman selesai. Bahkan, Pas Pamres kesulitan mengamankan Presiden Joko Widodo saat akan meninggalkan lokasi pemakaman sekitar pukul 15.14 waktu Indonesia Barat. Warga mendekati Presiden demi bersuah foto. Bahkan ada warga yang sengaja menunggu Presiden untuk bersuah foto di depan gerbang TMP hingga di depan mobil Presiden. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi menyempatkan diri melayani permintaan warga. Winento, Genpi.co